Perayaan Lustrum 3 SMAK Frateran Maumere yang berlangsung sejak tanggal 5 Maret 2020 dimulai dari babak penyisihan grup dan telah mencapai puncaknya pada hari Selasa 17 Maret 2020. Penutupan Lustrum 3 ini diawali dengan pertandingan final voli dan futsal. Tim voli yang bertanding di final adalah SMP Satap Loro versus SKB Sika. Sedangkan untuk tim futsal yakni SMP Negeri 1 Mele versus SMPK Bina Wirawan. Pertandingan diawali dengan perebutan juara pertama dan kedua dari cabang voli. Pertandingan berlangsung sangat seru dan kompetitif. SKB Maumere langsung memborong 2 set pertama, sedangkan di set ketiga baru SMP Satap Loro bisa mulai mengejar ketertinggalan. Di babak penentuan pertandingan semakin intens dan semakin seru. Sorakan penonton pun juga tidak kalah serunya menyemangati kedua tim yang sedang bertanding. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan dari tim SKB Sika. Sehingga yang menjadi juara pertama untuk voli adalah SKB Sika, sedangkan untuk Satap Loro di posisi kedua. Setelah pertandingan yang seru dari cabang voli, akan dilanjutkan dengan pertandingan final futsal yang memperebutkan juara 1 dan 2 antara SMP Bina Wirawan versus SMP Negeri 1 Lela. Namun, sambil menunggu persiapan lapangan, dilanjutkan dengan sambutan penutup dari Kepala Sekolah SMAK Frateran Maumere, Frater Maria Pascalis BHK. Dalam sambutannya, Frater menyampaikan profesiat untuk tim-tim yang juara dan juga sebagai bentuk apresiasi untuk semua peserta juara 1, 2, 3, dan 4 yang sekarang berada di kelas 9 SMP dan juga ikut bermain di voli maupun futsal. Apabila ingin melanjutkan pendidikan di SMAK Frateran Maumere, akan diberikan free pendaftaran, bebas uang sumbangan, dan bebas SPP selama 1 bulan. Frater menggaris bawahi bahwa melalui Merdeka Bermain Sambil Belajar, para tim dan juga kita semua memetik kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Kemenangan pribadi dengan bermain, mereka belajar menguasai diri dan disiplin. Kemenangan publik, mereka mampu menunjukkan kerjasama tim dan bagaimana mereka berkolaborasi untuk mencapai kemenangan tim. Dan di akhir sambutan Frater, Frater menyampaikan banyak terima kasih kepada sekolah-sekolah, para kepala sekolah, dewan guru, para pendamping yang menjadi peserta Lustrum 3 yang dengan setia mentaati hari-hari ketika bertemu dalam technical meeting dan kemudian mereka wujudkan selama hari-hari pertandingan di tempat ini. Sebentar lagi sebagai suatu bentuk apresiasi dari SMAK Frateran Maumere akan menyerahkan apa yang menjadi reward dari suatu perjuangan yang telah para finalis perjuangkan. Dan pesan sponsor dari SMAK Frateran Maumere bagi para finalis yang mendapat peringkat 1, 2, 3, dan 4, jika sekarang berada di kelas 9, mari merapat di SMAK Frateran Maumere. Anda akan bebas uang pendaftaran, Anda akan bebas uang sumbangan dan SPP 1 bulan. Oleh karena itu,
di akhir sambutan frater, mari kita menjaga ketertiban selama menyaksikan pertandingan futsal SMP Negeri Satu Lela dan SMP Kampina Ground. Baik, kita tepuk tangan untuk para finalis. Ya, terima kasih. Sebelum menuju ke pertandingan final, didahului dengan pertandingan eksebisi antara guru-guru SMAK Frateran Maomere versus frater-frater BHK. Di pertandingan ini juga, kepala sekolah SMAK Frateran Maomere juga ikut bermain. Pertandingan berlangsung seru dan meriah, dan setelah pertandingan yang cukup sengit, akhirnya dimenangkan oleh frater-frater BHK. Dan pertandingan futsal di babak final pun tiba, yaitu pertandingan antara SMP Bina Wirawan versus SMP Negeri 1 Lela. Pertandingan berlangsung sengit. Di menit-menit awal, SMP Negeri 1 Lela langsung bermain agresif dan langsung membobol gawang SMP Bina Wirawan. Dua gol pun langsung bersarang di gawang SMP Bina Wirawan. SMP Bina Wirawan pun terus melancarkan serangan dan mengatur ulang strategi. Dan benar saja, di menit-menit akhir babak pertama, SMP Bina Wirawan pun akhirnya bisa mengejar ketertinggalan dan langsung menyamai kedudukan menjadi 2-2. Di babak kedua, pertandingan semakin sengit karena kedua tim terus menyerang dan bertahan. Namun di pertengahan babak kedua, SMP Bina Wirawan kembali membobol gawang SMP Negeri 1 Lela dan membalik keadaan menjadi 3-2 untuk SMP Bina Wirawan. Satu gol tambahan dari SMP Bina Wirawan di menit-menit akhir membuat SMP Bina Wirawan mengunci kemenangan atas SMP Negeri 1 Lela dengan skor 4-2. Setelah semua pertandingan selesai, dilanjutkan dengan pembagian hadiah-hadiah kepada para pemenang futsal maupun voli. Hadiah terdiri dari piala, sertifikat, dan juga uang pembinaan. Untuk juara 4 mendapatkan hadiah sebesar Rp1.500.000. Juara ketiga mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000. Juara kedua mendapatkan hadiah sebesar Rp4.000.000. Dan juara pertama memperoleh hadiah sebesar Rp5.000.000. Sedangkan untuk pemain terbaik mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp250.000. Dimulai dari voli, untuk toser terbaik diraih oleh Yosep Yovin, asal sekolah SMPN Satap Broro. Untuk spiker terbaik diraih oleh Arianto, asal sekolah SKB Sika. Juara keempat diraih oleh SMPK Santo Yohanes Nele. Juara ketiga diraih oleh SMPN Negeri 2 Nita. Juara kedua diraih oleh SMPN Satap Bloro. Dan juara pertama diraih oleh SKB Sika.
Sedangkan untuk tim futsal, untuk top scorer diraih oleh Valentino Gaba, asal sekolah SMPK Bina Wirawan. Untuk pemain terbaik diraih oleh Petrus Lodovikus, asal sekolah SMP Negeri 1 Lela. Juara keempat diraih oleh SMPK Yapeton 1. Juara ketiga diraih oleh SMPK Virgo Fidelis. Juara kedua diraih oleh SMP Negeri 1 Lela. Dan juara pertama diraih oleh SMP Bina Wirawan. Selamat dan profesiat untuk tim-tim yang juara dan juga untuk tim-tim yang telah berpartisipasi dalam pertandingan futsal dan voli dalam rangka lustrum ketiga SMAK Veteran Maumere ini. Dan juga untuk semua panitia baik guru dan siswa-siswi SMAK Veteran Maumere yang telah mensukseskan acara lustrum 3 ini. Selamat ulang tahun ke-15 untuk SMAK Veteran Maumere. Lustrum 3 semester!